Terus gue main Phantom Necromancer. Ini kelas yang enak banget, bisa ngeheal dikit, bisa ngasih damage. Dan gue akan bahas itu untuk build DPS. Jadi DPS itu ada dua tipe build yang bisa kalian gunakan. Pertama gue akan bahas untuk spektral ya. Jadi spektral ini kita akan main untuk shadow atau spektralnya itu. Ini untuk skillnya. Soul Arrow di sini kayak bisa attack, Bone Spirit. Jadi kalau misalnya kita punya soul energi itu yang ini ya, di atas ini. Kalau misalkan pakai 5 biji, dia akan nge-summon shadow atau raid atau minion atau apalah. Soul Trap kita untuk dikombokan dengan Bone Spirit nanti. Ini bisa nge-heal, bisa ngasih kalian soul energi 3 biji. Ini skill yang paling penting, Shadow Blade bakal ngasih kalian 5 energi. Soal lagi skill area yang jarang kepake banget kecuali di dungeon. Kalau untuk saran area, Soul Bars ini mantap banget. Itu meningkatkan attack sebesar 108% selama 8 detik dan bisa membuat 5 soul energi kalian dipakai untuk mendapatkan Soul Arrow Plus. Jadi Soul Arrow kalian ini bakal mantap lagi di sini. Jadi untuk talentnya sini ya. Nah, karena gue nggak main soal lagi, kita akan fokusnya di Soul Arrow. Kasih damage tambahan aja. Ini kita ambil ini ya. Untuk 5 soul arrow akan membuat soul arrow kalian yang selanjutnya damage meningkat 70%. Terus kita ambil ini, kalian butuh combo dan setiap combo akan meningkatkan 3% attack di sini. Kita ambil ini. Jadi combo rate kita meningkat 3% di situ. Dan jangan lupa di sini kita butuh sekali yang namanya ini. Ini ya. Nah, jadi kalau misalnya combo kita semakin tinggi, ada kesempatan 100% untuk combo 50% ya, untuk mendapatkan energi tambahan. Ini mantap banget ya. Lalu kita ambil ini. Jadi saat kita punya spektral, soul trap kita akan memberikan damage tambahan. Ini dia. Nah, scroll ke bawah, ambil ini. Jadi soul trap kita, durasi dari channeling cast-nya akan berkurang 0,6 detik, jadi makin cepat dan damage-nya meningkat 13,5%. Kalau kalian ambil ini, jadi di level 30 kalian wajib ambil dua ini. Ini ya. Level 34 itu besok. Jadi untuk talent ini, dia akan membuat soul arrow, bone spirit, dan juga untuk tangga soul kalian memberikan satu stack ketika dipakai ke musuh. Saat mencapai 10 stack akan ada damage tambahan. Oke ya. Terus ini dia yang paling penting, is bone spirit kalian, jadi untuk spectral damage-nya meningkat. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah katakan level 40 di sini, ada dua hal yang bisa kalian ambil. Ini yang pertama kalian ambil ini, tapi yang paling penting ini. Jadi setiap kita pakai soul trap dan akan memberikan combo damage, ada kesempatan 10% untuk mengurangi cooldown-nya. Jadi kita bisa sering-sering pakai soul trap. Ya, jadi kombonya seperti ini. Untuk gameplay-nya, kalian harus benar-benar memaksimalkan energinya. Jadi jangan sampai energinya nggak kepakai, jangan sampai kalian pakai soul trap atau mungkin shadow blade saat energinya 9. Jadi combo awalnya tuh pakai dulu untuk shadow blade seperti ini ya. Shadow blade, spectral, lalu soul trap. Setelah soul trap akan memberikan kita langsung 6 energi. Nah, di sini kalian punya dua opsi. Pertama pakai soul bar di sini ya. Kita bakal pakai 5 soul arrow di situ. Bihin dulu. Nah, kalau misalnya habis pakai soul trap dikit ya. Itu dia. Nunggu sampai soul trap kita full. Nah, pakai spectral soul trap lagi. Shadow blade. Misalkan. Tapi kalau misalnya full kayak gini, jangan pakai soul trap ya. Tahan dulu soul trapnya sampai durasi dari spectral habis. Oke, spectral habis. Cuma spectral ini lagi. Bull kedua adalah bull soul arrow. Ini bull yang capek banget, kalian kita harus spam untuk soul arrow-nya. Jadi bullnya untuk talentnya seperti ini ya. Kita akan ambil ini, dua hal ini ya, ini wajib diambil. Nah, itu kita akan ambil ini. Jadi saat kita pakai Shadow Blade, ada kesempatan 100% untuk membuat Soul Arrow atau Soul Arrow Plus kita damage-nya meningkat 120%.
gak bakal ngasih satu soul tambahan. Ini tuh nanti aja kalian bisa naikin ketiga, tapi sementara satu udah cukup. Nah, yang paling penting kalian harus ambil ini. Jadi di level 30 kalian wajib ambil semua ini. Ya. Jadi bone spirit kalian akan diganti sama tangga soul. Bone spirit kalian tuh gak bakal ngesummon lagi spektral di tanah. Dia kayak ngasih langsung kayak damage overtime gitu ke musuh. Ya langsung. Terus ini ada kesempatan ya. Saat kalian pakai soul aeroplane, kesempatan 100% untuk memberikan damage tambahan ke musuh yang punya tangga soul. Ini tuh damage tambahan 4% kalau misalkan level 2 ya. Untuk musuh yang kena tangga soul. Dan ini. Jadi tangga soul akan memberikan 7% damage tambahan ya di sini. Dan ada kesempatan 10% untuk mengembalikan soul di level 1 ya. Terus kalian ambil ini, Revenge Soul Arrow, nambah soul arrow damage 13% di situ. Lalu untuk ini nambah 30% zero blade damage sama ini ya. Setiap kali kalian pakai soul arrow dan juga untuk bone speed atau tangga soul dan hit target, kasih 1 stack ke musuh sampai 10 stack akan meledak kayak damage gitu. Nah ini nggak penting karena kita nggak butuh. Nanti di level 40 ada dua hal yang harus kalian ambil. Pertama kalian ambil ini ya, soul bars ini meningkatkan attack sampai ya 2,5% di level 1 ya. Ini juga ambil karena kita akan sering-sering pakai zero blade, jadi wajib kalian ambil untuk dua hal ini ya. Kalau umbra float ini opsi aja, tapi paling penting sih ini ya. Jadi kombonya masih kurang lebih sama, kita akan kumpulin energi pakai zero blade dan juga untuk pakai soul trap ini ya. Dan kalau misalnya kalian udah punya minimal 5, langsung pakai ini kita ngesoul dan pakai spam soul arrow sampai durasinya habis di sini ini ya. Jadi guys, ini ya agak di sini duplet. Nah kalian bisa pakai soul burst di satu, tapi sayangnya adalah satu itu nggak worth it ya. Ya minimal 5 stack. Nah, pakai soul trap kalian 2 kali. Jadi kalau misalnya kalian bandingkan sama yang tadi, ini mainnya agak ribet ya, agak capek. Ya, ketimbang yang tadi tuh lebih gampang, lebih enak, lebih gampang lah ya. Lebih easy lah. Karena tinggal summon spectral doang, terus tinggal pakai damage udah kelar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kombonya ya. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka spectral silakan. Dua combo ini bisa dipakai di PvP. Ini juga untuk dungeon atau apapun itu ya. Tapi kalau misalnya kalian mungkin pengen PvP ya, kalian bisa pakai seperti ini. Ini zero speed di sini. Untuk teleport di sini ya. Cuma ini teleport zero speed sama satu ini bisa kalian pakai untuk sini. Tapi untuk kalian yang pengen dungeon, selalu ambil satu interrupt. Musuh atau boss itu kadang punya skill yang harus kalian gagalin. Ya ambil untuk F energi di sini. Nah ini sisanya bebas ya. Jadi kalau misalkan kena CC atau apapun itu kalian bisa pakai dan langsung hilang. Tapi beberapa skill boss nggak bisa dihilangin. Tapi setidaknya ada lah di sini ya. Jadi untuk kalian yang pengen main DPS di Phantom Necromancer ini kurang lebih seperti ini untuk pool-nya di level 30. Nanti di 40 udah jelasin kalian harus ambil apa. Tinggal kalian maksimalkan aja. Nah ini akan kita bisa ambil semuanya. Pastinya bisa kita ambil semuanya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa klik untuk recommended di sini. Jadi recommended itu tergantung dari skill kalian ya. Jadi untuk kalian yang mungkin bingung silahkan pakai ini. Tapi nanti akan terbuka semuanya pastinya. Tapi agak lama ya. Karena farmingnya itu daily atau weekly. Tidak invention, manual, universal dan juga untuk battle pass di sini. Nah saran gue adalah kita fokus ambil combo ya, combo dan juga untuk membuka ini slot-slot ini dimakan saya pasang untuk rune-runenya ini ya. Jadi bebas ya, ini bisa kalian update aja nanti. Gue pengen bahas juga tapi ternyata nggak bisa juga ya, karena nggak bisa ngetesting. Tapi kalau kalian cek di core-core-nya dia ada semacam efek tambahan, makanya kalian harus ambil di core-core-nya ini. Kurang lebih seperti itu untuk build DPS Phantom Necromancer.